A, B, C, D, E, F, G, H. Kita bikin lagi aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 4. Ya. Sudut antara AE, AE dengan AFH. A, F, H. Ini ya. Nah, jadi segitiga. Nah, berarti garis ini dengan bidang ini nih. Nah, kita harus cari perwakilan dari bidang AFH itu. Ambil aja titik tengahnya. Di sini kan jadinya. Nah, jadi kan namanya sudut itu kan pasti berhimpitan dengan garis. Nah, ini garis ini. Perwakilan ini adalah si apa aja tetanya. Ya. Ini tuh. Jadi deh kita bikin segitiga. Ya, ini mainnya kan pasti siku-siku. Ya. Ini ke sini ini 4. Ya. Ini anggap aja ini M nih. Ya. Ini ke sini M. A ke M. Ya. Setengahnya dari 4 itu 2. Tapi dibikin akar 6. Ya, selalu akar 6. Pokoknya karena dia setengahnya dari sini nih. Ya. Jadi kita anggap akar 6, kalau di sini akar 2, di sini akar 3, ke sini akar 6. Ya. Jadi gampang. Ya, nyari sin alfanya. Ya, sin itu kan sudut yang di depannya kan, yang di depannya dibagi sama miringnya. Ya, kalau E ke G itu kan 4 akar 2, ya kan, karena di sini akar 2. E ke G 4 akar 2 karena dia setengahnya berarti 2 akar 2. Ya, ini kalau saya keluarin begini nih garisnya, gambarnya. Ini 2 akar 2. Ini 2 akar 6. Ini tetanya. Ini 4. Berarti sinnya itu ini ya, yang di depannya dibagi garis miringnya. Berarti 2 akar 2 dibagi 2 akar 3, 2 akar 6. Coret-coret. Akar 2 dibagi akar 6 itu 1 per akar 3. Ya, karena 2 bagi 6 kan akar 3. Seperti 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya, 1 per 3 akar 3.